Sayang sama dalangnya? Apa ya? Apa sih? Udah kek, kenapa? Okay, continue ya. In the other place, Ujang said to his wife that he'd been promoted to be a manager. Keren ya? Dalang internasional by company the ya susah lanjutannya ya. Oke, nanti aja ibu ya. Di tempat terpisah, Ujang dengan sombongnya bilang kepada istrinya jika ia telah dipromosikan menjadi manajer oleh perusahaan tempatnya bekerja. Langsung saja kita menuju ke TKP. Waalaikumsalam. Cari siapa, Mbak? Saya bisa ketemu sama yang punya rumah. Oh, saya sendiri. Halo. Cantik sekali hari ini. Pak Cokro ya? Cokro. Bodarmi ya? Iya, benar. Ya. Oh, cari Pak Cokro. Iya. Saya sendiri. Halo. Saya Bodarmi. Iya. Ada keperluan apa, Bu? Saya mau ketemu sama Pak Cokro ada ya? Pak Cokro kebetulan lagi pergi, Bu. Lagi arisan. Pak Cokro ikut arisan? Iya. Laki-laki kok arisan? Oh. Iya. Pak Cokro pasti boleh tahu sih. Kenal kan? Siapa? Ya. Ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Pak Ujang. Itu suami saya. Jadi kenapa cari Pak Cokro kemari? Kan ibu cari di rumah sendiri, kenapa cari lagi, Bu? Ya, ibu siapa? Oh, Ibu Ujang. Iya, saya. Pak Ujang. Sudah. Papa, Papa ini loh kok masih hidup kok dibalik-balik loh. Kenapa sih? Maksudnya kan yang cium tangan itu istri. Kan itu saking cintanya gue sama lo. Duduk. Habis Papa, kerja. Papa, kenapa pakai topi gajah? Gajah. Ini kambing. Habis kerja nih hujan gua... ya Pak? Hah? Hujan? Iya, gak ada payung, mau pakai ini aja. Ada kejutan apa sih Pak kok? Duduk, Mama suruh dandan dulu, aduh. Nih, gua punya kejutan buat lu. Aduh, pada keluar nih. Aduh. Wah, gak terkejut dong. Terkejut, aku pasti terkejut. Tapi ada sesuatu lagi yang... Apa yang membuat aku terkejut tahu. Pak? Nih, pertama-tama sebelum aku memberi kotak ini, iya, aku akan memberi sesuatu buat kamu. Apa, Pak? Tadaaa! Pak? Aku? Aku bukan kuntilanak, Pak! Kok jadi paku? Ini nih. Paku kejutan. Kan lu biasanya ngemilin paku. Gak, buka di situ. Mama ngemilin paku. Ya kan biasanya dulu. Papa, ini aku masih terkejut ya? Ya iya dong. Hitungin dong terkejutku. Oh, iya. 998. 900. Dari berapa itu? 1, 2, 3 aja. Okay. Jauh banget. 1. Kamu merem dong. 2, 3. Ah.
ngapain? Lihat dulu baru awoy. Ininya buka gitu, satu, dua. Tadam, aduh, aduh, pake cepet. Makanya hati-hati, aduh, hati-hati. Cepet lupa. Satu, dua, tiga. Aduh, gimana terkejutku. Biar jantungnya memompa dulu. Satu, sudah, jantungnya sudah memompa? Sudah, Pak. Kita bikin cepet ya. Duk. Langsung. Mati dong. Enggak, langsung kebuka. Terkejut tuh kayak di dokter kemarin. Masa ini suntik lu begitu tuh. Nih, Kamu begitu. Kebelin cincin buat kamu. Alung, Pak. Ini bisa dipakai cincin. Tuh. Cincin. Kenapa aku sendiri kalung yang kalung? Aduh. Bagus kan? Bagus. Ya, udah. Pakai aja dulu, sini banyak maling. Ya tapi kan di dalam rumah. Ntar gua jual dulu. Terus? Gua beliin lagi yang lebih murah dari ini. Udah. Orang disuruh kaget, udah kaget kita lagi. Ya kan? Ya. Ayo, ini kan batangan, Papa. Batangan apaan, coklat? Kamu kan suka ngemil coklat sama paku. Buat apa coklat, Pak? Ini gak, biar kamu gak gemuk. Kejutan. Coklat bikin gemuk aku gara-gara coklat ini. Ini coklat yang tidak bikin gemuk. Terus bikin apa? Bikin kerempeng. Coba aja ya. Lu kalau gak mau gemuk, jangan dimakan coklatnya nih kata dokter. Lu makan ininya nih. Ininya? Kan pegel tuh lama-lama. Ini kan tajam, kalau ditelan ususku brodol, Pak. Ya gak apa-apa. Gigimu hitam sama ikan. Masa ikan lah. Dah. Ayo. Entahlah. Biasa. Boleh masuk. Masuk. Apa kabar? Baik. Ganteng kali hari ini ya. Udah, gak usah ngomong ganteng-ganteng. Mau pinjam duit paling lo. Jadi gak enak nih kayaknya. Ya iyalah. Duduk. Maaf. Duduk aja situ, duduk. Ma, ambilin air. Air putih aja, air putih. Ya, jangan campur pakai itu. Kok ngatur sih, kayak warung tegal aja. Jangan marah dong, gitu aja marah. Gak apa. Gini, susah juga cari kerja. Sumur ada airnya, Pak. Jangan yang sumur. Yang di pompa, yang di pompa. Di pompa? Di pompa? Situ. Dogas si air keras, ambil. Kan sekarang sukses nih, ya kan? Alhamdulillah. Saya mau pinjam duit. Pinjam duit? Iya. Aduh, jadi nggak, sorry. Jadi nggak enak nih. maaf ya. Gua kasih tahu malu ya. Aduh, lu jadi orang tuh bekerja, berusaha, bukan cuma pinjam-pinjam. Badan aja gede lu. Tahu. Kalau orang kayak. Tapi saya butuh ini dong, Pak. Saya kan hidupin anak istri. Malu-maluin badan gede begitu pinjam duit. Maksud lu apa? Enggak serius, Pak. Saya butuh ini, saya boleh pinjam ya? Ya, boleh ya? Ya, boleh enggak? Eh, gua kasih 1 juta. Ntar dulu, cium tangan dulu dong. Macem-macem, orang kaya ngecium tangan. 1 juta itu bunganya berapa, Pak? Nggak usah pakai bunga-bunga, pokoknya dia balikin 1.200.000. Jangan rugi dong, Pak. Itu kan berarti ada bunganya. Kalau ada, itu kan pinjamnya 1 juta. Satu juta? Iya. Bunganya berapa? Nggak usah pakai bunga, dia balikin ke gue 1.200.000. Itu 200 itu apanya? Ya itu duit lah, masa bunga? Nah, ini, nih gue kasih tahu sama lu ya. Jangan badan doang digedein. Ngomong aja lu dikencengin. Usaha kagak bisa. Anak bini lu mau kemana?
apa lihat-lihat? Apa lihat-lihat? Tato kemana-mana. Tato kemana-mana lo. Uang gak punya. Betul, udah gue kasih. Lagian kalau gak punya duit, gak usah kawin. Lu sebetulnya butuhnya berapa? 500 ribu. Gak ngomong sih lu dari tadi, gue kasih sejuta. Nih, 500. Ya, udah ya, gue kasih pinjem tuh. Kira-kira lu bulan apa mau ngasih? Belum tahu. Ganti. Belum tahu, bisa kembalinya bulan apa? Bulan depan? Belum bisa, soalnya aku belum kerja kan. Minggu depan bisa? Gak bisa. Gimana kalau sekarang aja lu bayar utang? Oh iya juga ya, nanti susah bayarnya ya? Iya, ntar susah lu. Tuh. Udah, pulang. Jadi bulan depan kamu tinggal gampang kan? Iya. Udah dikejar-kejar, kembaliin 500. Gak usah gua nagih kalau begitu. Nah. Gak repot, ya kan? Tadi saya kapan pinjamnya? Tadi kasih 1 juta, terus dibalikin lagi 500. Gimana sih? Ini mau kasih pinjam lah, kalau gua hancur-hancurin rumahnya. Nah, kasih cepat. Sih, apa-apa? Asih, jangan sosokan. Hah? Pasti nasihat-nasihatin. Untuk apa? Untuk tepe. Hah? Kemarin orang ku patah-patah, jalannya merangkak. Mau kayak gitu? Bilang tuh. Kalau kamu bilang ayo. Hah? Apa-apa? Patah masuk rumah sakit dari 12 aku. Makanya ya. Kamu ngasih pinjam yang ikhlas. Ya ikhlas. Pakai nasihatin orang. Ikhlas, ikhlas. Menghina-hina. Iya bang. Tapi memang ya, ada apa? Nggak ada apa-apa. Nggak apa. Sembarangan aja. Mau aku bakar rumahnya. Mau aku bakar. Jangan. Mau aku hancurin. Gila. Mau aku bawa pulang. Nggak. Tambahin lagi. Udah habis, Nun. Ada lagi ya? Enggak ada. Aku di dalam. Enggak ada. Cepat. Kenapa? Enggak, Bang. Itu apa yang dipegang tuh? Mau pon, Bang. Enggak apa-apa bawa aja. Enggak masalah kan? Enggak masalah. Gitu dong. Nih jam bawa. Hah? Jam bawa. Ngapain sih mau jam jelek begini? Ya jual aja nanti juga enggak laku. Sombong amat jam jelek uang 500. Udah entar mau dimarahin. Kenapa? Ada yang protes? Enggak mau tuh. Lu sih. Ada enggak suka? Lu silang. Lu belum yang itu. Ya gua kan enggak terima soalnya ya, udah dibutuhin. Enggak apa-apa nanti aja kalau dapat. Entar ngomong. Hei, ngapain orangnya udah pura kita mesti ngomelin. Masuk. Gue tanya ini, dia denger apa enggak nih?